Gunung Agung di Karangasem, Bali berstatus siaga. Terhitung mulai Senin malam waktu Indonesia Tengah, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menetapkan Gunung Agung berada di level 3. Penetapan status siaga berdasarkan aktivitas vulkanik gunung yang terus meningkat. Melalui keterangan tertulis dari Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho, sejumlah warga mulai mengungsi secara mandiri meski belum ada imbauan resmi dari BPBD setempat. Namun status siaga Gunung Agung belum mempengaruhi aktivitas lalu lintas penerbangan di Bali. Presiden Direktur Airnav Indonesia, Novi Rianto, mengatakan situasi terakhir masih aman dan tak perlu menerbitkan larangan terbang. Banyaknya informasi simpang siur mengenai Gunung Agung membuat warga harus mengantisipasi beredarnya info-info yang berpotensi hoaks di media sosial.